lagi barulah mereka coba tunggu hit. Tapi masalahnya para pengendara RF sudah standby di dalam side A. Naitan mendapatkan 2 kill, 1 bahkan menggunakan dia punya shock dart. Itu udah nice kill banget. Bahkan ada shock dart yang kedua, namun sayangnya masih belum tepat sasaran. Tapi nggak apa-apa, Naitan dengan kuat killnya mengantarkan RF. Memang sempat mendapatkan satu Woody. Lakukan trade-nya juga Fausto dengan operator. Ganti dengan satu Phantom juga Fausto. Another kill by Fausto, tapi itu dia Woody dengan backup yang sangat manis. Siapa tahu kalau mau berbareng kan bisa ketular juga kan tembakannya. Tapi sebelum itu, oh my god, Fausto mampu mendapatkan yang kedua. Fausto, another kill Kamanis dan triple kill. Di trade memang dengan sangat cepat. Tapi ada satu pemain yang sudah diketahui posisinya, langsung tumbang juga. Oh, Nitan! Rolling Thunder dibuka tadi, Draghi akan bisa mendapatkan satu. Draghi yang kedua! Oh my god, ini akan berbahaya. Satu pemain terakhir pun tumbang dan Thrifty untuk tim Cynical. Dengan satu buah kill, Hunter Fury memang mendapatkan seorang Woody. Dan hit satu pemain lagi. Kylie coba untuk ngesetengahin dulu, Paranoid dikeluarkan. Tapi, nampaknya di stick. Oh my god! Di stick! Oke, retake dari tim Cynical dengan arsenal yang mereka bawa di round sebelumnya. Tentunya akan terlihat sulit. Recon dikeluarkan dan ternyata tiba-tiba ada Jeff. Oh my god, triple kill! 4 kill! Terburu-buru setelah mereka unggul dari jumlah pemain dan bahkan hilang. 2 penggawa dari tim This Esports menyisakan 2 pemain lagi. Hisoka akan melakukan follow up dan planting memang terjadi. Wall memang turun, langsung dapatkan oleh Hisoka. Situasi Iko, oh my god, IC double kill dibalas sudah triple, 4 bahkan. Menyisakan satu pemain saja, the timing. Memang Wish terkena efek dari di stand up, masih bisa bergerak, bertahan, digoceng, hai untungnya tumbang. Satu pemain terakhir, IC memang tadi sempat mendapatkan double kill. Namun IC, kena flash lebih tepatnya, gak bisa di dodge dan langsung dieliminasi. Terus, ya itulah region-region name-nya emang main lama banget. Oh my god, terlalu banyak peluru ataupun kunai yang miss. Padang Rice melakukan follow up yang sangat luar biasa, tapi megang pisau terus. Triple kill by Padang Rice, satu pemain terakhir pun sudah diketahui. IC, Prey akan tumbang flawless juga untuk tim This Esports. Snyder, oke, berpindah ke Hisoka, satu kill dapatkan juga Lunatic yang mampu menuangkan Whis. Snyder ada satu buah flash terkena memang dan untungnya ada backup yang sangat cepat juga. Retake Hisoka datang Wingman dan ternyata triple kill cepat sekali dapatkan oleh para pemain dari tim DC Sports. Mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pistol second half udah ditunggu. Oh, Hisoka one tap dan menyisakan satu pemain saja. Ini udah kelihatan susah dan Lunatic akan mudah mendapatkan kill tersebut. Angka pertama di second half. Ini dia, pop up, langsung di follow up, satu pemain di atas sana, dan terkena tag cukup deras tadi Hisoka, 60 HP, Wingman flash dibuka juga, tapi ternyata IC yang akan mendapatkan kill tersebut, masih bisa hidup, dan IC another kill, yang kedua bahkan untuk IC, pemain gila, cep dia pakai outlaw, wah udah setengah, hampir aja setengah, dan untungnya, buka dengan Hunter Fury, buset mahal banget, Hunter Fury dibuka coy, flawless. Harus berubah menjadi match point. Kalau nggak ini bisa dikejar terus oleh tim This Esports. Toxic screen sudah dibangun. Trash langsung dikirim. Planting digagalkan dengan adanya toxic ataupun snake bite. Tapi itu dia satu kill dapatkan Mikesin. Bukan IC. Viper Speed langsung dibuka juga. Bakalan dihajar. Oh my god, Viper Speed terasa sia-sia tapi ada trash. Untuk ada backup juga. Satu kill dapatkan. Null Command yang menumbangkan satu pemain dan bisa dihidupkan kembali. Dan ternyata menyisakan satu. Sempatkah untuk mendapatkan kill demi kill Lunatic? Nano Swarm-nya memang tidak aktif. Alarm Bot yang memang sempat mengejar tapi udah dipantau oleh 4 pemain. Ih, masih bisa dapetin satu. Namun harus tumbang juga. Akhirnya di tangan para pemain dari tim ARF. Penasaran daripada mati penasaran, lebih baik dia mati beneran ternyata. Dari seorang IC. Lockdown tersebut memang sudah mengunci satu pemain di arah Snowman. Tapi Crossfire sudah dibentuk. Naik ke atas. Hisoka! Hisoka! Another kill dan misalkan satu pemain saja. Sudah dipantau juga dan akan tumbang. Jadi poin kemenangan.
kata-kata apa yang mau dikasih ke ARF senior? Dikit aja. Tembak aja lah palanya ya. Seneng ini nih. Gimana ya? Terprek sini. Nantilah kita bakalan fokus dulu di mana Kai5 pun mendapatkan satu. Oh my god, kali ya kedua double kill, triple kill untuk tim ARF. Dan dua pemain sekarang tersisa ARF Academy. No way. Tumbang sudah 4-0 ARF tim. Begitu sangat luar biasa. Keuntungan yang didapatkan oleh Snyder harus dimaksimalkan oleh tim ARF Academy. Sekarang Woody kembali ditutup oleh satu buah smoke. Coba untuk throw the smoke. Drone kirim untuk menggali informasi. Satu pemain tersebut memang diketahui ada satu buah paranoia. Woody langsung melakukan follow up. Memang tidak terlihat Woody. Nice. Ping dari Woody. Oh my god. Dan tersisa satu pemain lagi. Akan didapatkan ace tersebut oleh Woody. Wow. Dan ini dia portal dari tim senior. Dapatkan satu buah pemain dan bahkan yang kedua. Flash. Itu dia mikir flash gak sih? Lu pikir lu kayo. Tapi gue sering juga sih begitu. Biar seru aja. Masih memiliki lockdown dan ARF senior. Mereka harus diusir dari persembunyiannya. Pilihannya antara keluar dari sarangnya atau mereka harus keluar lagi ke tempat yang lebih aman. Dan Wiz mendapatkan satu buah pemain. Waktu untuk berdetik. Stader mencoba menahan dari arah gate. Naitan berduel, mendapatkan satu pemain. Dan finally Naitan clutch-nya mengantarkan ARF mendapatkan angka ke-8. Dan finally Naitan pun harus tumbang. Stader bermain dengan sang Apik. Woody mendapatkan 2 kill dan Hisoka menggunakan shotinya untuk sempat memakan red. Dan MRY membalas menggunakan dia punya klasik dan masih memiliki flash. Begitu pula dengan 0 point. Tapi masih ada objektif yang harus diamankan. Meri bertahan sampai half defuse dan dia hampir aja mendapatkan Snyder. And finally Snyder menjadi penyelamat. 2-1 keunggulan masih dipegang oleh ARF senior, apalagi punya 2 ultimate aktif. Satu kali lagi dapatkan dua pemain sekarang. Akankah bisa Fausto dan rekan-rekan lainnya menumbangkan sisa-sisa pemain dari tim ARF Academy? Sudah terlihat di arah Snowman. Bisakan level juga turun. Loncat indah tapi itu memberikan nyawanya. Satu pemain terakhir. Flash sudah diketahui juga dan akankah tumbang, dan betul saja ARF Senior yang memastikan mereka menjadi juara di turnamen Dunia Games waktu Indonesia bermain Valorant season yang ke-4. Congratulations untuk ARF Team Senior.